masalah ni kan. Mula tu macam saya segan malu-malu. Bila dia dah biasa sikit, dan sekarang ni kategori biasa sikit kan, dia ok lah. Mula-mula tu macam rap off. Kadang orang tengok macam jadi sekejap buat video hujan nak buat lagi. Saya traveler kan. Jadi bila saya buat live ke, saya buat apa kan, jadi yang orang yang risau ataupun risau saya kat sini, mereka tak dapat tahu mana kat mana gerakan kan. Kan nak boyo tengah pun bukan ada apa pun kan. Jago, abang jago.
ada kedai makan dekat Maka, dia dengan Aidil Jamal. Kedai makan dia nama Cafe Adinda, Kampung Atuk Adinda dekat Bandar Ilir. Dia dekat sebelah Bumble Bee. Lalu saya makan sebelah. Kalau turun maka kan lapar-lapar ke apa kan, nak pergi antara kedai-kedai yang saya suka. Warung pun sedap, lepak. Dia ambience dia, dia mood dia, music dia. Situ ada kedai Befo. Jadi Dr. Jus dah mendarat di situ. Saya tengah asap Dr. Jus. Dia suka personality saya lah. Lada by the Dr. Jus. Rasakan keunikan dan kelainan Kuku Lada dari Dr. Jus. Saya memang carry brand ni lah. Saya bawa jadi kita ada 3 line up daripada Dr. Jus. Kita ada juga Mango Oishi. Cuba rasa apa uniknya Mango Oishi ni. Sampai kadang kita tercari-cari apa sebenarnya yang Dr. Jus trendy atau buat dekat Mango Oishi. Apa rahsia dia? Cari. Cuba dapatkan lah di kedai-kedai berdekatan. Ataupun tanya ataupun tidak, boleh follow page di Dr. Jus. Hai Zalzam Mustafa. Kalau salah nama, sorry. So cari apa benda yang tim-tim Dr. Jus tengah promo dia, apa sebenarnya? Apa ada dekat Mango dia? Mango Ish. Apa ada dekat Candy Berry Mix? Apa ada dalam rasa? Takkan dia kalau dia bani keluar mesti dia ada the weapon kan? Sesuatu yang nak dikongsi ataupun dinikmati bersama kan. Cuba rasa, cuba cari. Dekat Melaka, kebanyakan kedai-kedai Melaka alhamdulillah dah landed, dah rasa. Biasa kita pergi ke kedai-kedai, kita ada berbagai-bagai kedai yang kita dah masuk lah. Di antaranya Pink Paper, dah masuk dekat Oak Paper, kita dah masuk dekat dia
AIS ni sebab apa saya asal. So saya ada dekat 100 kot kopi collection peribadi saya. Tapi AIS memang saya buang. Mana saya jumpa ada AIS ke apa kan, saya akan risik-risik tanya kan. Ada line, so kita nak masuk dalam prime sikit. Ada line, saya cuba kongsi apa yang saya lalui hari ni. Saya kongsi, sharing. Kadang ada orang dekat rumah je kan, jadi dia ada masa dengan phone, jadi dia pun nak push laju betul. Okay, tu anda ni aku kerja kan, saman pula. Terima kasih pada viewer saya yang tak seberapa ni. Apa, sorry tadi, view. Terima kasih kepada viewer dan live saya yang tak seberapa ni. Tapi niat saya just nak sharing orang kereta seorang-seorang bosan. Jadi saya buat je lah live yang tak apa-apa ni. Dalam ni ada dah pernah rasa Dr. Juice ke belum? Yang vapor sahabat, yang vapor. Waze dah cakap. Saya suka pasang Waze ni sebab apa tau. Bila saya rembat kereta ke apa, Bila ada speed trap, saya dapat info awal. Jadi saya dapat slow down kan, slowkan saya punya ni lah kelajuan. Laju saya pernah bawa bapak saya punya tu masa saya muda lagi. Saya bawa 300 SE, saya bawa 300 km sejam saya pernah bawa. Tapi masa tu memang terasa macam Formula 1 lah. Dulu kan, dulu kerja-kerja saya, antara kerja saya buat, saya buat limo driver. Limo drive ni saya pernah bawa pelumba. Saya bawa Alphard masa tu. Saya company bagi Alphard saya. Tips untuk kereta laju,
skill ke tak, masa hujan tu you buat laju. Masa hujan tu you corner you apa kan, biar kereta tu yang biar you tak boleh kawal. Itu kita tahu you punya skill power tak power. Kalau setakat ada kereta besar kan, 2.5 3.0, you straight road bagi budak kereta lesen pun boleh buat. Hai Syed, Syed thank you. Sorry lah if I pronounce your name mistake. Driving and apa ni, so dia teknik driving dia kan, driving skill. Macam contoh ada orang tahu, ada orang tak tahu kan, hilantor. Lepas tu dia ada daripada gear 5, kalau above 80 dia boleh turun kepada kepada gear 5, dia boleh turun. Ini kalau manual lah, dia turun kepada gear 3 straight, dia boleh buat kalau dia pandai. Sebab kalau below 80 daripada gear 5 dia turun something lah dekat gearbox ke apa kan. Macam saya dulu, saya pernah merasa pakai BMW, saya pernah pakai Mercedes, saya pernah pakai C200, saya pernah pakai, saya pernah pakai BMW 3 Series, saya pernah pakai 2 kali. Itu zaman E36 lah, bukan ni saya pakai. Oh, time tu muda, pakai BM handsome boss. So tak, rasa macam semua ya, zaman-zaman tu lah kan. Fiat Brava pernah pakai. Saya enjoy lah, enjoy. Suka enjoy driving kan. Kelisa pun pernah pakai, Myvi pun pernah pakai. Myvi sampai sekarang ada. Volvo saya pernah pakai. Volvo saya pernah pakai 240. Volvo murah je, 1000 lebih, 2000 boleh dapat kan. Tapi Volvo tu saya boleh buat donut corner kan sikit, floor kan. Apa pun, kalau apa kereta yang kita pakai pun, yang penting minyak hitam, brake, tyre nak kena jaga. Sebab ni nyawa lah. Bila kita bawa family kan, sejuk pula aircon. Bila kita bawa family ni, kalau ni semua kita tak jaga, kalau apa-apa berlaku kan bahaya kan. Bahaya apa nyawa. Macam kereta-kereta ni bagi saya lah, bagi saya personally kan. Hai Surrendon. Brandon ni, masa saya dekat HSBC dulu, we used to party together. So Brandon, once upon a time lah, many donkey as a whole lah brother, right? Merry Christmas brother, Merry Christmas and a Happy New Year. I last 2 days saya dekat Portuguese Sentiment tau. I really have fun there lah, they all lah. I do my job there, right? So I think everybody was having fun lah. Kind of like miss the days lah, miss the old days lah. Tangan already. Last time was like we paint the city red. Surrender. Isteri saya pun ada, Azrina Azman ni isteri saya. Dia supportive lah. Dia jual Almanah Taibat. So, kalau siapa tahu dan cari Almanah Taibat, boleh cari Zina Azman, isteri saya. So macam inilah, kita dah area mana ni. Driving ni memang senang, tapi kena kereta sedap, weather cantik kan. Lagu yang sedap. Driving saya boleh drive satu Malaysia pun boleh. Minyak ada, lepas tu lepak tidur hotel kan, tu sambung drive lagi pun boleh. Dan dua dikirim ke, yang ini saya ada Serang.
kisah dia macam ni. Kisah dia betul-betul macam ni, saya cakap. Ada satu owner tu, owner tu saya kenal. Kisah dia saya tanya dia depan-depan macam ni. He's a rich man, very powerful and rich man. Rich, betul-betul kaya, kaya, bukan kaya sikit, kaya lah kaya. Tapi kisah dia, anak perempuan dia, the only daughter, anak perempuan dia kena cancer, lymphoma cancer. I won't mention the names sebab nanti kan jadi isu hal kan. Tapi saya mentionkan cerita tu daripada Almana Taibat ni. Almana Taibat ni CEO dia Dr. Salih. Taibat ni adalah agama Arabik bersudan dan konten prebiotik dia amat tinggi. Prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria baik. Dalam badan kita ada 100 trilion bakteria, 70 trilion tu adalah bakteria baik. So bila you ambil Almana Taibat ni, it's a food for the prebiotic, it's a food for the probiotic and it's called prebiotic. Saya memang amal Almana Taibat dah 8 tahun dah saya. Pasal kadang-kadang ada orang cakap, saya dah 39 tahun dah tahun ni. Tahun depan saya 40. Kadang-kadang ada orang ingat umur saya 31. Kadang-kadang ada orang ingat saya 34. Kadang-kadang ada orang ingat saya 35. Jarang-jarang orang dapat agak umur saya yang tepat. Jarang-jarang. Kawan-kawan yang rapat tahulah. Jadi dekat Sudan ni, Almana Taibat ni, orang kampung sana memang amalkan di Sudan. Okey. Baikkan population sana Islam lah. Islam Sudan lah. Dia banyak amalkan kalau ibu mengandung eh. Ibu mengandung dia akan amalkan, so yang dia akan tutup bahagian-bahagian luka-luka dalaman. Okey. Dia bukan ubat tau. Dia makanan kesihatan. Dia bukan MLM. Dia bukan MLM, dia adalah makanan kesihatan. Itu kita consume daily supplement, kan. Jangan ingat dia ubat. Tapi function dia, function dia tu amat-amat berkesan atau amat-amat sejuk tu lah ikon ni. Panas, aircon sejuk. Sejak. Jadi Almana Taibat ni memang saya doa amal. Dan dekat Sudan kalau umur 80 tahun bila dia amalkan Almana Taibat ni, dia akan nampak muda. Muda maksudnya dia akan nampak macam 20 tahun younger, 20 tahun lagi nampak muda. Dia punya side effect dia ke apa, atau bukan side effect, dia punya khasiat dia yang rahsia alam yang kita tak tahu kan. Saya dah amal lah ni Almana Taibat ni. Hari-hari saya amalkan. Kadang saya terlepas lah 1-2 hari, tapi saya akan repeat balik, saya akan cari balik Almana Taibat. Sebab saya dah serasi dengan Almana Taibat. Ada lagi yang saya ambil, tapi saya nak cerita fokus pasal Almana Taibat. Jadi macam orang yang tengok kan, tengok macam push, buat macam cergas je kan. Kau ni kumuh kan, tapi nampak macam cergas cakap. Saya lebih suka natural product daripada ubat-ubat doktor ni. Saya, I would prefer, my first choice is natural product compared to doctor's medication lah. Jatuh guys, jatuh, dia tak beritahu dia nak jatuh kan. Jadi nak tampal ni pun, sorry lah viewers,
ambil atau consume Almanah Taibat ni, kita akan rasa sendiri perubahan internal. Luaran kita orang akan nampak, internal kita, kita rasa tidur selesa, sedap. Tidur kita nyenyak, lebih nyaman, lena. Taibat ni dia punya function lah, yang saya punya pengalaman peribadi lah, bukan orang lain lah. Saya punya pengalaman peribadi, Taibat ni function dia adalah increase your appetite. Appetite kita ni dia tambah. Okay. Macam Almana ni, function yang saya dapat kan, kita buang air besar semua lawas lah. Mano, saya kat, saya nak pergi Negeri Sembilan, kau kat mana? Ni Wahidah Yazid lah ni. Sebenarnya ni kawan sekelas saya ni, tapi tahu macam mana ada saudara pula kan dia, jadi saudara lah. Dan dia nak pergi Negeri Sembilan, dan ada usrah. Kau kata nak jumpa Dan, lama dah kau tak jumpa. Cilaka kau membohong, membongak ya kau jawab kawan. Wahidah Yazid, Dan tukar nama kau, membongak. Wahidah membongak. Mana boy lelaki kau? Jadi balik-balik pada mana Taibat tu. Mana ni dia, kalau kita ada kebengkakan ke apa kan dekat bahagian dalaman organ kita, prostat for example, kalau kita ada fibroid ke kan, untuk membantu dia mengecutkan dalam masa yang natural, yang natural, dalam masa sebelum jumpa doktor ke kan. Apalah suara slow kau ni, dengar tak dengar? Kau nak suruh dia jorit-jorit tu? Kau nak suruh dia jorit-jorit? Tak ada kojor kan? Dan balik salam. Aku bongok. Orang kat ni, kat Melaka, dekat Negeri Sembilan, kau balik salam. Aku bongok tu. Bongok Wahidah ni. Dengar suara Dan? Aku ni kan, duk buat live-live ni aku.